Selamat sore semuanya. Selamat datang di penghujung rangkaian acara kita dua hari kebelakang. Penutupnya adalah tema 12 Juli 2047. Seperti apa perayaan 100 tahun Koperasi Indonesia yang kita impikan. Perkenalkan nama saya M. Sena Lubika. Di sini perwakilan dari Gapatma. Gapatma ini adalah ya panitia atau penyelenggara dari rangkaian acara peringatan dari Koperasi 73 yang ditutup di tema pada sore hari ini. Kemarin kita udah bikin 4 materi dengan tema kebutuhan pokok, sandang, pangan, papan, pekerjaan. Lalu hari ini kita ngomongin masa depan, tadi pagi dengan tema koperasi platform, tadi siang dengan tema koperasi investasi, dan sore ini kita ngomongin 100 tahun koperasi. Nanti akan seperti apa. Di sini telah hadir ada dua pemantik atau narsum ya. Satunya Mbak Kiki Abbas dari Sarumai Ruteng dan GCE Youth Ambassador dari Indonesia. GCE itu Global Cooperative Entrepreneur. Halo Mbak Kiki. Ya itu Mbak Kiki. Halo. Yuk. Habis itu ada Kang Ivan. Kang Ivan ini dari Diksi. Diksi adalah pendidikan koperasi. Halo Kang Ivan. Halo Mas. Ya, CEO Diksi. Ya, di sini kita telah mengundang dua orang ini sebagai ceritanya kooperator muda ya. Orang-orang muda yang berkecimpung di dunia koperasi. Karena ya tadi kita penutup dari rangkaian acara kita dua hari kebelakang adalah kita berandai-andai dan coba diskusi bareng sebenarnya mau jadi apa sih koperasi ke depan. Makanya kita ngobrol sama anak-anak mudanya. Alur diskusi kita sore hari ini adalah sebagai berikut ya. Satu, kita akan mulai dari materinya Mbak Kiki dulu, sekitar 20 menit. Setelah itu kita masuk ke materinya Mas Ikhwan, 20 menit juga. Setelah itu kita berlanjut ke tanya-jawab dari pertanyaan yang sudah pendaftar sampaikan. Jadi kan kemarin waktu daftar di Google Form sudah ada beberapa pertanyaan, kita bahas dari sana. Baru setelah itu setengah jam terakhir kita akan tanya-jawab live dengan peserta-peserta yang ada di sini. Supaya tanya jawabnya lebih terstruktur, kita akan gunakan tools yang namanya Slido. Slido itu apa? Ini aku share linknya ke grup chat. Itu bisa dibuka, silakan. Tapi biar lebih kebayang, aku share screen ya. Jadi Slido itu nanti akan menjadi seperti ini tampilannya. Jadi teman-teman kalau buka link yang tadi aku share, di sini bisa input pertanyaan kayak pertanyaan A. Kasih nama ya, supaya nanti kita kalau mau follow up kayak mungkin pertanyaannya kurang jelas atau sudah ditanggapi dan mau ditanggapi balik oleh yang nanya, ya misalnya Anggun atau siapa. Send. Nanti itu muncul di sini bareng-bareng. Nah, ini kalau misalnya yang belum kepikiran mau nanya apa, bisa di-like aja. Oh, ini bagus nih pertanyaannya. Aku like deh. Seperti itu. Jadi, nanti aku akan beberapa kali mengingatkan ya buat naruh di Slido, karena nanti kalau yang baru join, nanti kan chatnya nggak kelihatan. Jadi aku akan beberapa kali merimain untuk memberikan pertanyaan di Slido. Supaya lebih terstruktur dan pertanyaannya kesimpan semua, nggak hilang-hilang. Karena kadang-kadang kalau kita memperhatikan pas diskusi online kayak gini tuh, kurang pertanyaan tenggelam atau gimana. Gitu. Itu sih pengantar untuk alur diskusi kita sore hari ini. Nah, kita akan masuk ke step pertama, yaitu dari Mbak Kiki. Mangga, Mbak Kiki, ada yang perlu di share screen atau mau diceritakan? Ya. Perkenalan singkat, terus materi, mangga. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Ruteng, Manggarai, NTT. GCE Ambassador, Global Cooperative Entrepreneurship Ambassador, sama Mas Sena kemarin. Jadi, terima kasih Mas, saya sudah diundang buat ngobrol-ngobrol di sini. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali. Hari ini saya kepengen ngobrol-ngobrol soal mimpi sih. Karena memang saya dari awal semenjak masuk kuliah, dan ini bertumbuh dari mimpi. Semuanya itu dimulai dari mimpi. Gitu. Saya share screen dulu ya.
Oh yes, siap. Bentar. Okay. Sip, ini dia. Semuanya berawal dari mimpi. Nah, sebelumnya pengen dong tanya sama teman-teman, pernah tidak kalau kita bermimpi tentang 5 tahun atau 10 tahun ke depan, kita mau jadi apa? Kemudian pengen punya hidup yang baik, hidup dalam komunitas yang semua orang tuh cukup, gitu. Tidak ada lagi yang merasa kurang, tidak ada lagi yang ada yang lebih, ada yang kurang, kemudian semua orang bahagia. Kita tidak perlu lagi lihat media sosial yang penuh dengan berita orang-orang kesusahan, terus cerita-cerita sedih tentang orang yang tidak bisa hidup cukup, dan seperti hal-hal yang menyedihkan lain lah, semuanya bahagia. Gitu. Pernah nggak sih kita bermimpi tentang itu? Nah, terdengar utopis, ya iya. Tapi bisakah kita wujudkan? Ya bisa. Nah, sebelum kita lanjut tentang mimpi-mimpi ini, mari saya ceritakan tentang mimpi saya sejak kecil. Nah, sebelumnya saya ceritakan tentang mewujudkan mimpi yang baru saja terwujud sekitar 2 bulan yang lalu, si sayur mayur uteng ini. Nah, sejak kecil tuh saya pengen punya mimpi yang bisa bikin usaha sendiri, mampu memberikan penghidupan layak sama orang. Itu mimpi saya sejak SMP. Nah, tapi saya tidak tahu nih caranya bagaimana. Terus, bagaimana buka lapangan kerja untuk orang. Terus, bagaimana bisnis yang harus saya bangun. Apa sih bisnis yang harus saya bangun sampai masuk SMA tuh saya mulai buka-buka online shop dan segala macam sekalian belajar. Gitu, waktu itu masih ada BBM. Jadi, bukannya online shop. Nah, terus, salahnya adalah tidak... kita tidak berjalan lancar karena manajemen yang kurang, terus saya juga kurang tertata rapi, gitu. Ini dalam stage mimpi masa kecil itu. Terus sibuk karena awal-awal tuh mau kuliah. Nah, dan saat itu saya kuliahnya ke Fakultas Hukum. Padahal awalnya saya lebih tertarik ke pertanian, gitu. Namun karena memang rezekinya di Fakultas Hukum, jadi lanjut. Nah, selama kuliah, kita pindah ke stage yang kedua, belajar dan evaluasi. Nah, selama berkuliah, saya mencoba untuk gabung di beberapa komunitas, termasuk komunitas urban farming. Waktu itu yang ada di Kupang. Saya kuliahnya di Kupang. Dan mereka itu angkatnya isu kedaulatan pangan, yang saat itu tuh belum rame dibicarakan sama anak-anak muda. Nah, isu ini menarik buat saya, karena ternyata daulat pangan itu tidak seluar biasa yang kita bayangkan, harus wow yang secara skala nasional gitu, tetapi daulat pangan tuh bisa dimulai dari rumah. Nah, ini juga kewirausahaan yang saya lihat waktu itu. Saya mulai bisnis itu jualan benih dan segala macam, tetapi masih tidak berhasil karena ternyata bukan ini nih yang saya mau, bukan ini nih yang saya inginkan gitu. Dan hanya menguntungkan saya sendiri, tetapi mimpi saya untuk membuat orang lain juga merasa bermanfaat dari apa yang saya lakukan itu tidak ada, gitu. Nah, selanjutnya 2019 kemarin itu akhirnya saya menemukan koperasi. Saya dapat kesempatan untuk belajar langsung di India tentang koperasi dan ini benar-benar membuka wawasan saya tentang koperasi itu sendiri, bahwa koperasi itu ya bisnis yang sustainable, bisnis yang berkesinambungan dan people centered, jadi berpusat kepada manusianya. Loh, ini nih yang saya mau nih, ternyata, gitu. Nah, ini mimpi saya, dan waktu itu saya juga sempat kerja di perusahaan swasta di Kupang, jadi ngobrol sama teman, kembali ke mimpi itu. Jadi bahasa Kupangnya tuh kayak gini, kalau misalnya kita kerja sama orang untuk mewujudkan mimpinya orang, terus yang mewujudkan mimpi kita itu siapa?
gitu, kapan kita wujudkan mimpi kita sendiri. Nah, itu yang bikin saya mulai tergerak, oh oke, okay, sudah waktunya saya menemukan orang yang punya mimpi sama dengan saya, dan mulai mewujudkan mimpi, mulai wujudkan mimpi saya, gitu. Nah, terus saya langsung pulang kampung dong, habis itu. Saya pulang kampung ke Ruteng di Manggarai, dan itu hanya dengan modal nekat tanpa tanpa dukungan finansial dari manapun memadai, saya memutuskan untuk pulang untuk wujudkan mimpi. Nah, ini dimulai dengan merasionalkan mimpi. Bagaimana sih saya merasionalkan mimpi saya supaya bisa tercapai gitu? Karena kan kalau mimpi saja kadang-kadang ada yang susah, terlihat susah untuk dicapai, tetapi ternyata saat kita pecahkan dia jadi bagian-bagian kecil, dia bakal bisa tercapai, bisa feasible gitu. Nah, saya memecahkan, rasionalkan mimpi saya itu dengan bisnis modal kanvas. Nah, ini dia bisnis modal kanvasnya. Di sini teman-teman bisa lihat perencanaan kita, itu cukup sederhana saat itu, dan yang selanjutnya lahirlah Sayur Mayur Ruteng. Nah, Sayur Mayur Ruteng ini platform jual beli online berbentuk koperasi konsumen untuk mendukung petani atau pegiat ekonomi lokal yang terdampak negatif perubahan iklim di Kabupaten Manggarai dengan memanfaatkan media sebagai media sosial sebagai sarana penjualan untuk membangun peningkatan ekonomi petani khususnya perempuan. Jadi petani-petani kita memang kebanyakan itu petani perempuan, ibu-ibu yang petani skala rumahan gitu. Untuk meningkatkan akses sayur mayur yang sehat, segar, dan murah buat masyarakat gitu. Karena kan memang orang belum tentu semua orang tahu perjalanan sayur, makanan yang sampai di mejanya mereka itu, mereka tidak tahu prosesnya apa saja gitu. Ini yang kita juga usahakan untuk edukasi dan perkenalkan kepada konsumen, masyarakat, dan juga petaninya gitu. Nah, Sayur Mayur Ruteng ini punya beberapa keunggulan. Sayur sehat, segar, timbangan tepat timbang, dan harganya murah. Itu karena bentuknya kewirausahaan sosial. Nah, selanjutnya kita pindah ke pencapaian. Nah, selama 2 bulan berjalan, kita sudah bermitra dengan lebih dari 20 petani dan peternak skala rumah tangga dan produksi. Dan lebih dari 1 ton sayuran dalam satuan kilogram dan 1.000 unit sayuran atau hasil peternakan sudah disalurkan dengan member cuma 9 orang dan omset 10-12 juta. Alhamdulillah sudah mampu bergerak. Ini milestone yang cukup ini ya buat 2 orang karena foundernya yang gerakan ini cuma 2 orang, saya sama teman saya gitu. Yang awalnya tuh kita mikirnya, oh ini bisa nggak ya? Ini, waduh, pasarnya gimana? Kita gimana cara kerjakannya? Dan karena, oke, harus jalan, harus bisa, dan ini kita akan learning by doing. Alhamdulillah, sekarang sudah mulai masuk ke bulan ketiga, dan bergerak. Nah, 2 bulan lebih berjalan, kita bukan tidak ada tantangan. Tantangan itu pasti ada. Tantangannya ya ada merintis dari awal. Kita artinya ya harus siap dengan segala resiko, naik turun usaha, bisnis, termasuk tanpa gaji selama beberapa bulan. Namanya juga masih bootstrapping, gitu. Kemudian model bisnis yang consumer co-op ini kan masih baru. Karena di daerah saya sendiri itu, koperasi itu masih lebih banyak dipahami sebagai koperasi simpan pinjam. Jadi dari berapa banyak koperasi, sekitar 80-an koperasi yang terdaftar di Kabupaten Manggarai itu, cuman ada beberapa yang 4 koperasi yang di luar koperasi simpan pinjam. Selain itu semuanya simpan pinjam. Jadi masih ada paradigma koperasi sama dengan simpan pinjam gitu. Nah, itu yang lagi coba kita dekat. Bisnis koperasi itu model bisnis koperasi itu dia tidak hanya simpan pinjam, tapi juga ada consumer co-op. Dan ini yang sementara kita lakukan, gitu. Kemudian tantangan yang ketiga itu adalah metode kemitraan dengan supplier yang cukup baru, sama petani, sama peternak. Itu kan biasanya orang langsung datang ke sana,
Sedangkan kita itu by phone, kita telepon, kita WhatsApp mereka. Nah, itu yang agak kesulitan karena kebanyakan petani itu meninggalkan HP-nya. Mereka tidak bawa HP-nya. Gitu. Jadi kalau kita mau komunikasi agak susah. Nah, alhamdulillah untuk satu bulan terakhir ini, setelah berjalannya ini, mereka sudah mulai bawa-bawa HP kemana-mana. Akhirnya selain kita, ada juga pembeli-pembeli yang lain langsung kontak HP mereka, dipesan gitu untuk hasil pertanian mereka. Jadi tidak tergantung ke orang yang datang saja, tetapi orang yang pesan by telepon itu juga bisa dapat akses gitu. Nah, selanjutnya mimpi Sayur Mayur Ruteng ke depan tuh apa sih? Ini kembali lagi, kita bermimpi. Semuanya kita mulai dari mimpi apapun gitu. Nah, mimpi-mimpi kita ini ada kemitraan yang lebih baik yang bukan hanya dengan petani, konsumen, tetapi juga bisa kemitraan yang lebih luas, misalnya mungkin dengan koperasi-koperasi lain yang tertarik untuk kolaborasi sama Sayur Mayur Ruteng, seperti itu. Kemudian bisa menjadi sumber terpercaya untuk akses sayur mayur yang sehat segar dan terpercaya oleh customer-customernya. Kemudian yang ketiga itu jadi model bisnis contoh. Nah, percontohan konsumer co-op di Manggarai, ini bisa loh Sayur Mayur Ruteng jadi seperti ini gitu. Gimana? Yang lain mau nggak mulai? Gitu. Kita harapannya juga bisa menjadi tempat belajar untuk teman-teman muda yang lain yang kepengen bangun koperasi, mungkin usahanya dalam bentuk koperasi seperti itu. Kemudian pasti kepengen lebih besar lagi. Nah, kita bermimpi juga untuk memajukan perkoperasian Indonesia dengan wajah yang lebih segar, dengan orang muda, dengan sistem yang baru, dengan cara yang benar-benar segar gitu. Selanjutnya itu tadi mimpi koperasi dari kami, mimpi koperasinya Sayur Mayur Ruteng yang sudah berhasil diwujudkan di launching resmi tanggal 3 Mei 2020. Nah, seperti apa sih koperasi Indonesia di dalam mimpi teman-teman di masa depan? Kayak apa sih? Gitu. Kan banyak yang mikir kita tuh pasti bakal lebih maju, perkoperasian Indonesia pasti lebih keren di masa depan karena ada orang-orang muda yang bergerak. Ada juga teman yang bilang, "Oh iya, kita nanti akan mirip dengan Society 5.0 karena mirip-mirip lah Society 5.0 dengan koperasi, model bisnis koperasi." Terus ada juga, selain ada yang positif, ada juga yang negatif. Katanya, wah kalau kita kayak gini terus, cuman mikirnya simpan pinjam terus, bakalan susah ini. Gimana 100 tahun kooperasinya kita bakalan sama-sama aja nih, kayak gini. Nah, dari teman-teman sendiri, seperti apa sih mimpinya? Apakah dia lebih baik? Atau apakah dia lebih buruk? Atau biasa-biasa saja, sama saja seperti tahun 2020 ini? Semuanya tuh tergantung ke kita. Kita orang muda yang ada di masa sekarang. Kita yang tentukan perayaan koperasi seperti apa sih yang pengen kita lakukan. Apa yang kita mau rayakan di 12 Juli 2047. Mimpi apa sih yang mau kita wujudkan. Apa sih yang kita harapkan bisa terjadi. Bisnis apa, terus paradigma apa yang berubah. Itu kita semua yang tentukan. Karena kita yang ada di masa ini, kita yang mempersiapkan masa depan. Ada yang bilang anak-anak itu masa depan, orang muda itu masa sekarang. Nah, kita yang masa sekarang, kita juga berkontribusi untuk menentukan seperti apa sih masa depan dunia, seperti apa sih masa depan perkooperasian Indonesia, perkooperasian internasional, itu kita yang tentukan. Ini yang saya kepengen kita diskusi nih sama-sama, ngobrol sama-sama. Mimpi apa sih yang ingin teman-teman rayakan di 12 Juli 2047? Ayo, kita berani mimpi. Kita berani rasionalkan, terus kita wujudkan. Supaya tahun 2047 nanti kita sudah bisa rayakan, oh
ini nih yang 27 tahun lalu saya mimpikan. Ini nih yang saya usahakan dari 2020 yang lalu. Kali ini, tahun ini, 2047, saya rayakan. Karena saya sudah berhasil. Sip. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih banyak sudah mendengarkan cuap-cuapnya. Jadi kalau ada yang mau ngobrol lebih lanjut, ada email kita, ada Sayur Mayuruteng, atau pakai email pribadi saya. Kemudian media sosial Sayur Mayuruteng juga ada. Kalau mau lihat-lihat, silakan di Sayur Mayuruteng Facebook, sama juga di Instagram juga Sayur Mayuruteng. Sip, saya balikin dulu ya. Baik, itu aja sih dari saya. Saya kepengen kita sama-sama yuk bermimpi dan rasionalkan, lalu kita wujudkan sama-sama. Terima kasih. Siap, terima kasih Mbak Kiki. Terima kasih banyak ya. Jadi aku highlight beberapa hal ya. Memang ini sesuai banget dengan tema kita sore hari ini ya. Kita memang bermimpi agak jauh. Tapi realitanya kan kayak ceritanya Mbak Kiki tadi ya. Mimpinya tuh disimpan aja, dibawa terus gitu. Tapi nanti petunjuk atau hal apa yang bisa, ternyata oh ini yang aku cari itu tuh bisa saja diketahui nanti. Tapi pegang aja dulu penginannya. Itu jadi kayak kompas gitu lah ya. Kayak bawa aja dulu, pegang aja dulu. Jadi memang aku ada beberapa orang yang menanyakan kayak kenapa kita harus mikirnya 100 tahun ke depan, kenapa bukan yang tahun besok aja? Ya. Karena ya itu kalau kita ya tadi kata Mbak Kiki ya, kita berani bermimpi jauh, tapi dengan mimpi jauh itu kan kita tadi kata-katanya kita rasionalisasikan proses-proses untuk menuju ke sana, tapi ya mimpinya yang kepengennya kita aja dulu gitu ya. Nice, makasih banyak Mbak Kiki untuk pemantiknya, jadi bisa, maksudnya ya memang harus lebih berani mencoba bermimpi ya, meskipun tadi siang sebenarnya saya ngasih materinya terkait koperasi Indonesia sekarang minusnya ABC gitu, tapi ya tidak bisa dibiarkan. Oke, teman-teman reminder lagi untuk di cek grup chatnya, di situ aku ngasih link untuk membuka aplikasi namanya Slido. Slido ini tuh ya bisa nulis pertanyaan, bisa ngevote pertanyaan orang lain supaya nanti pertanyaan yang muncul dan kita bahas itu yang secara kolektif kita sepakati. Itu yang lebih penting. Kita lanjut dulu ke Mas Iwan ya, sebelum kita masuk ke tanya jawab. Monggo Mas Iwan, waktu dan tempat. Halo Mas, suara kamu masuk? Tes. Halo Mas Iwan, internet mungkin ya? Oh iya benar, internet kemungkinan. Mau ditunggu dulu sebentar ya. Tadi siang juga sempat kayak gini soalnya. Nah, sudah kembali. Halo Mas Iwan, ready? Masih di mute Mas, di unmute dulu. Udah kedengaran Mas? Sip. Udah kedengaran? Oke. Maaf, barusan hilang wifi-nya. Iya, gak apa-apa. Tadi aku juga siang sempat kayak gitu, emang ini agak-agak kurang stabil. Tapi ya, moga-moga lancar. Silakan Mas Iwan, boleh diperkenalkan dulu intro singkat tentang dirinya, lalu bisa masuk ke materi. Oke, teman-teman, selamat sore. Terima kasih Mas Sena atas kesempatannya ya di kegiatan ini. Di sini dikasih judul yang itu tema yang jauh banget nih, seperti apa perayaan 100 tahun Koperasi Indonesia ya, yang akan kita impikan. Dan untuk sekarang teman-teman, selamat hari Koperasi yang ke-73 ya, semoga apa yang kita cita-citakan kemarin sedikit terlaksana sekarang dan kita lanjutkan di tahun-tahun berikutnya. Selamat hari Koperasi. Perkenalkan juga, nama saya Iwan Ferdian Ujiarto. Kebetulan sebagai Regional Hub ICCI di Lampung, saya asli orang Lampung, cuman sukunya Jawa. Jadi mukanya bukan muka orang Lampung. Terus saya sebagai founder Green Innovation Hub, yaitu sebuah inkubator startup co-op yang ada di Lampung,
yang kurang lebih udah mau hampir 1 tahun berjalan, dan CEO dari platform Diksi yang mungkin teman-teman juga kemarin sempat ikut kegiatan, Mas Ena juga, kita saling berbagi dan berkolaborasi. Ya, jadi di sini akan sedikit bahas tentang 100 tahun koperasi Indonesia yang kita impikan. Yang pertama saya akan bahas bahasanya, mungkin yang aku alami beberapa tahun ini, 5 tahun berkoperasi, hari koperasi itu masih jauh banget dari apa yang notabene aku yang generasi milenial impikan gitu. Sedangkan inovasi itu udah sangat banyak, misalnya aplikasi-aplikasi segala macam, terus platform-platform co-op, terus dan sebagainya, inovasi di bidang-bidang lain tuh amat sangat banyak gitu. Tapi di kita di koperasi itu kita masih sangat jadul lah, bisa dibilang jadul banget. Kalau aku sendiri kenalin koperasi ke teman-teman yang lain, itu menganggap koperasi itu apa sih gitu. Ya sama seperti tadi Mbak Mila omongin ya, bahasanya koperasi itu kebanyakan simpan pinjam, koperasi itu buruh, koperasi itu nyelewengin uang, macam-macam pandangan dari tiap-tiap orang gitu. Apalagi orang-orang tua gitu, memandang anak muda berkoperasi itu bukan rekomendasi banget gitu. Terutama ya mungkin di Lampung. Dan itu dialami banget bahasanya, teman-teman ketika aku di koperasi itu dianggapnya kayak ya ngapain gitu. Koperasi itu bukan hal yang menarik lah. Dan itu kan sebagai seorang anak milenial gitu, pingin juga dia sedikit dibanggakan. Nah, tapi kenyataannya mindset masyarakat itu masih buruk banget terhadap koperasi gitu. Makanya di sini sedikit memaparkan dari awal ya, bahasanya inovasi koperasi itu sangatlah penting gitu. Jadi aku ingin bahas sedikit, bahasanya tadi kita udah jelasin bahasanya inovasi koperasi di berbagai sektor ya, itu sudah mulai muncul, mengikuti perkembangan di sektor-sektor korporat lainnya, misalnya startup-startup yang lain gitu. Koperasi mulai tumbuh dengan sedikit beradaptasi dengan mereka gitu, walaupun kita bukan pioner, tapi seenggaknya kita nggak terlalu terlambat gitu. Terus ya ini dari ACCA juga kemarin, Mbak Novita udah ikut platform co-op di Amerika, dan kita kemarin juga sempat sedikit mengenalkan ke beberapa teman-teman wilayah di Purwokerto, di Jogja, di Lampung, terus di Bali waktu itu sama di Bandung tentang startup co-op. Jadi untuk merubah citra koperasi atau merebranding koperasi, kita sudah mencoba mengenalkan walaupun itu konsep baru, tapi kita coba kenalin ke teman-teman milenial bahasanya ada loh startup co-op gitu. Kalau ngenalin koperasi dengan konsep kayak ayo gabung koperasi simpan pinjam, ayo gabung koperasi pasar atau koperasi pertanian gitu, anak muda itu notabene mereka kebanyakan mengeluh gini, ketika aku mau gabung koperasi nelayan atau koperasi pertanian, di mana koperasi produsen itu segmented ya. Jadi kalau dia nggak bukan seorang yang aktif di bagian nelayan atau aktif di pertanian, dia sangatlah susah untuk bergabung. Jadi emang susah banget mendapatkan ruang bagi anak muda untuk berkooperasi gitu. Maka dari itu kita bareng-bareng dalam sebuah gerakan ACCA ingin coba menggeliatkan bahasanya kalian bisa membuat kooperasi jenis baru yaitu startup co-op dengan model bisnis berbagai macam gitu. Dan yang dimana startup itu kan tren yang lagi gaul-gaul banget tuh, anak muda kalau startup itu keren gitu lah. Jadi ingin kita ambil momentumnya untuk merebranding koperasi melalui konsep startup co-op. Selanjutnya, jadi hal-hal itu kita coba ambil dari beberapa. Di perkooperasian lah, dimana dari eksternalnya itu kan ada industri 4.0, walaupun ya kooperasi itu telat banget ngikutin perkembangan revolusi industri gitu. Terus milenial naik dan bonus demografi, mungkin kooperasi baru ngelirik milenial baru belakang ini gitu, padahal milenial udah booming dari beberapa tahun yang lalu, tapi ya
berbagai macam isu ini coba kita terus ikuti, apalagi di bidang koperasi ya, supaya seenggaknya koperasi itu terus bisa merangkak naik gitu, walaupun belum bisa berlari, tapi kita terus mencoba untuk naik, bahasanya kayak citra tua koperasi itu harus kita coba hilangkan dengan konsep-konsep model baru yang emang itu diterima oleh anak muda, seperti kayak Mbak Aquila gitu tadi yang dia lakuin kan, mungkin saat itu harus di-branding lagi ke anak muda, bahasanya mindset-nya itu kan untuk membangun sebuah bisnis juga, mereka kan orientasinya susah, apalagi membangun sebuah koperasi gitu, atau bergabung terhadap koperasi itu amat sangat, ceritanya terlalu sedikit lah, karena yang aku alami di koperasi yang aku ikutin di Lampung, namanya Koperasi Kredit Mekarsai, itu ada 17.800 anggota, itu hampir 60% di atas 40 tahun. Itu kan suatu apa ya, mungkin sekarang belum jadi masalah ya, belum jadi masalah sekarang, cuman mungkin 5-10 tahun lagi, mungkin itu bakal jadi suatu panti jompo bagi anggotanya gitu, karena emang nggak ada daya tarik ke anak muda mau ikut koperasi pinjam ngapain gitu. Maka dari itu yaitu sebuah inovasi itu memang sangat diperlukan untuk, apalagi untuk mencapai impian kita ya di 100 tahun koperasi nanti gitu. Terus mengapa sih digital gitu, jadi kenapa sekarang serba digital, seperti kayak Mbak Aquila tadi, mungkin kenapa harus pakai handphone gitu, karena ya efisiensi, kita nggak harus nemuin mengurangin biaya segala macam, jadi banyak banget yang emang bisa dipotong melalui ekonomi digital gitu. Halo Mas, internetnya agak hilang. Bisa mengurangi nilai-nilai biaya, oke, kita tunggu dulu ya. Halo mas, tadi kepotong pas beberapa detik sebelumnya. Di sini udah tadi. Ya tadi kenapa, tadi sampai kenapa internet, seperti contoh Mbak Kiki, nah sampai situ. Oke, ya tadi seperti contoh Mbak Kiki ya, bahasanya penggunaan handphone segala macam itu kan bisa mengurangi biaya, mungkin biaya produksi segala macam, biaya-biaya untuk yang kita keluarkan transportasi segala macam, karena batasan komunikasi jarak dan wilayah, jadi dengan konsep digital, kita bisa mengurangi biaya-biaya itu, sehingga sebuah produksi itu jadi lebih efisien. Tapi, dengan adanya koperasi, tingkat produksi yang diefisiensi itu tidak mengurangi nilai-nilai kemanusiaan. Jadi, dengan anggota yang sebagai pemilik, mereka nggak terdisrupsi daripada kemajuan teknologi gitu. Jadi, ketika teknologi itu berkembang, itu ketika suatu usaha itu dimiliki bersama, itu nggak usah khawatir, karena kita juga ngerasain efeknya gitu, secara nggak langsung maupun secara langsung gitu. Terus untuk sekarang ini, mungkin di tahun-tahun yang kena pandemi ini, ya inovasi koperasi dari segi organisasi mungkin bisa dilakuin kayak RAT online karena adanya pandemi, terus membuat grup WA anggota, kan kebanyakan koperasi itu masih nggak pakai WA dengan efektif. Bahkan koperasi yang aku ikutin aja, grup WA koordinator aja nggak ada gitu. Jadi komunikasi emang harus ketemu. Jadi hal-hal ini ya yang memaksa mereka sebenarnya untuk bergerak lebih cepat lah. Pandemi ini ada yang bisa disyukuri lah bagi teman-teman koperasi, karena secara nggak langsung ini mencut mereka untuk berinovasi, untuk bergerak lebih cepat gitu. Jadi ya mau nggak mau mereka yang notabene generasi
di atas kita yang belum terlalu melek terhadap teknologi, mau nggak mau mereka harus dipaksa, mau nggak mau mereka harus kenal Zoom, mau nggak mau mereka harus belajar via online gitu. Jadi beruntungnya COVID itu kepada untuk perkembangan koperasi mungkin dari segi perkembangan teknologi. Gitu. Terus ini kemarin kita bareng ACCI, di ACCI buat sebuah kuesioner ya, di mana ada 1.050 responden mengatakan 53% itu bahwasanya inovasi penting. Dan ini kalau menurutku gitu, ini sangat agak sedikit kurang banyak lah. Bahwasanya hanya 53% responden mengatakan inovasi koperasi itu sangat penting gitu. Walaupun masih ada beberapa yang penting. Bahwasanya mungkin beberapa orang ngerasa udah masih nyaman di zonanya. Koperasi itu ya udah masih kita kayak gini juga masih hidup gitu. Karena mungkin mereka udah 20 tahun berdiri, mungkin udah 30 tahun berdiri, mereka udah ngerasa nyaman gitu. Dan ini tantangan inovasi koperasi ya di Indonesia ini, mungkin yang pertama entrepreneur terendah. Jadi apalagi untuk aktivis koperasi ya. Aktivis koperasi itu kebanyakan inovasi inovasi koperasi itu lahir dari orang-orang yang bukan organik koperasi gitu. Jadi dia mungkin sudah belajar jauh, sudah mengenal dengan ilmu yang berbagai macam masukan. Terus dia kenal koperasi, baru dia membuat koperasi yang inovasi gitu. Tapi orang-orang yang udah bergelut lama di koperasi, kayak misalnya anak-anak Kopma gitu ya, udah bertahun-tahun di kuliah, terus masuk koperasi, tapi dia nggak munculin sebuah inovasi gitu, karena ya mungkin dari sisi pendidikan di dalam Kopmanya atau apa, mungkin kurang memperhatikan ke sini gitu. Terus tingkat pengetahuan manajemennya rendah, terus dukungan pucuk pemimpin daripada koperasinya, dan regulasi yang sangat susah ya. Ya walaupun kemarin kita bareng di ACCN mengajukan pembentukan koperasi itu 3 orang dan alhamdulillah diterima oleh Pak Menteri, tapi ya masih nyangkut karena itu digabung dalam satu rangkaian Omnibus Law. Jadi nyangkut di situ. Jadi teman-teman yang ingin membuat koperasi yang notabene anak muda kan enggak ribet untuknya 20 orang, itu harus bersabar dulu sampai itu disahkan. Terus ini seperti apakah perayaan 100 tahun koperasi Indonesia ya? Ini kita flashback sebentar dari hardcop yang pernah aku ikutin ya. Ini hardcop Hari Koperasi ke-71 2018. Hardcop itu kalau menurut pandang gue ya seperti ini. Ini bisa ke teman-teman lihat Hari Koperasi. Namanya Hari Koperasi. Koperasi itu kan anggotanya ya banyak kan, notabene masyarakat segala macam. Tapi teman-teman lihat di dalam background foto ini, yang duduk di depan ini mesti pejabat. Mana ada masyarakat dilibatkan gitu di Hari Koperasi. Itu apa ya, kalau menurutku itu suatu apa ya, ini harusnya pestanya kita gitu, bukan pestanya mereka yang berkepentingan gitu. Notabene kita yang udah bergelut di koperasi, kita yang apa ya, udah berapi-api di koperasi, tapi kenapa ketika hari-hari seperti ini harusnya menjadi spirit buat kita, malah bahkan banyak banget anggota koperasi yang pengen tapi nggak dapat akses gitu, karena ini dari kemarin-kemarin bukan dibuat sebagai pestanya anggota koperasi atau pestanya koperasi yang sebenarnya, kalau menurut pendapat saya ya. Kayak terus ini penerima penghargaan itu bisa lihat nggak ada mungkin anak muda itu bisa dilihat ya, hanya paling satu pun nggak tahu ya, kemarin sih ada kayaknya satu atau dua orang gitu Hari Koperasi yang 72 ini, tapi ini alangkah apa ya, ketika anak muda gitu dengan sebuah mungkin Mbak Aquila juga sudah membuat sebuah terobosan dalam koperasi segala macam, cuman apresiasinya itu malah diberikan terhadap teman-teman yang sudah lebih senior, itu enggak
terjadi sebuah ketimpangan menurut kalau menurut pendapat saya terjadi sebuah ketimpangan bahwasanya seharusnya ini pesta yang bisa dinikmati oleh seluruh apa aktivis koperasi, seluruh anggota koperasi. Jadi hari koperasi itu kalau harapan saya ya kalau bisa nggak seperti ini gitu. Terus ini hari koperasi itu kan hanya kayak sebuah simbolis. Ini karena tahun ini kita online, mungkin nggak ada hal-hal kayak potong tali gitu, potong tali untuk pameran, foto-foto di pameran, tuh yang pejabat cuma datang foto pulang laporan, itu nggak terjadi, mungkin nggak se-euforia kemarin. Dan bagi mungkin teman-teman apa namanya anggota koperasi di berbagai daerah, justru malah senang karena oh mereka bisa lihat di TPRI ini hari koperasi seperti apa, kan karena hari koperasi ini siaran di TPRI kan, malah ngerasain oh ini hari koperasi gitu, karena nggak semua orang berkesempatan mengikuti hari koperasi gitu, undangan itu malah berebut untuk kalangan tertentu gitu, kesempatan itu hanya diberikan oleh kalangan tertentu untuk hari koperasi gitu. Terus stand-stand di hari koperasi dari dulu-dulu pameran-pameran itu aku mungkin sempat lihat kebanyakan itu bukan pameran koperasi ya, tapi pameran UMKM. Ya aku nggak menyudutkan UMKM atau apa gitu, tapi ini hari koperasi gitu, seenggaknya lebih di-expose lah koperasi gitu. Jadi kayak stand Lampung, stand mana gitu, yang diekspos tuh bukan malah koperasi di wilayahnya gitu, bahkan koperasi harus nyewa stand sendiri untuk ngekspos koperasinya. Itu kan sebuah apa ya, hal yang menurutku kalau bisa harus dirubah lah untuk hari koperasi selanjutnya gitu. Terus mungkin bisa membuat sebuah platform apa perkumpulan apa, hasil produksi koperasi gitu kan, jadi yang nggak punya kesempatan untuk di layout barangnya ini kan jadi bisa tetap dikenal oleh semua orang yang ikut hari koperasi gitu. Jadi ini kan bawaan oknum tiap provinsi juga produknya. Kalau aku nggak kenal dari dinas terkait, nggak mungkin produkku sampai situ gitu. Jadi hari-hari koperasi ini menurutku masih jauh sih. Jadi dari harapan mungkin banyak banget anggota koperasi di seluruh Indonesia yang ada data 2017 itu ada 26 jutaan. Mungkin mereka bahkan nggak pernah sadar, oh ini hari koperasi ya. Gitu. Karena hari koperasi itu hanya diimpikan oleh orang-orang tertentu gitu. Oh hari koperasi aku seneng nih ya, besok hari koperasi di mana? Di Makassar. Oh aku jalan-jalan ke Makassar, aku habis itu pulang gitu. Di Korea itu hanya seperti itu gitu. Jadi kalau harapan, mungkin tadi Mbak Kiki banyak menyinggung harapan, jadi ini aku sampaikan juga Mbak, harapan dari aku ya, bahasanya hari koperasi itu mungkin harapanku untuk di 100 tahun ke depan ya emang pure hari koperasi gitu, bukan harinya orang-orang tertentu, bukan harinya oknum-oknum tertentu gitu yang kumpul di situ euforia terus udah gitu, tapi benar-benar harinya orang-orang koperasi gitu. Terus pameran itu kita rebranding koperasi dong, bukan rebranding UMKM, walaupun notabene kita tetap sama-sama entitas bisnis, tapi koperasi itu perlu rebranding gitu. Dan kapan lagi kalau bukan hari koperasi itu kita nge-rebranding koperasi gitu, kapan lagi hari koperasi, masa koperasi nggak dibranding, nyewa stand aja berbiaya mahal banget gitu ya, kapan koperasi mau dikenal gitu kan, kasihan banget gitu. Terus daya beli pameran gitu, banyak banget yang ya jujur banyak yang cuman pameran tuh datang cuman apa ya, cuman kayak misalnya stand daerah apa gitu, stand daerah apa Majang itu cuman buat nge-show up daerahnya aja gitu, tapi nggak pingin untuk ngebantu si tenan itu atau si koperasi itu dapat suatu output atau mungkin daya beli gitu. Ya kalau emang nanti acaranya untuk oknum tertentu ya, karena itu oknum yang mungkin berada ya diwajibin aja dia kak untuk top up saldo, mungkin nanti ke depan bahkan apa pembeliannya lewat apa paymentnya online gitu, lewat yang dibentuk oleh koperasi atau kasakti atau apa nanti produk-produknya. Jadi
top up dulu dong kalau mau ikut ini, kalau emang mau ikut hari koperasi, habis itu beli produk koperasi gitu. Jadi kita sama-sama ya mewujudkan prinsip koperasi yang terakhir itu, yaitu kerjasama, itu harus benar-benar diwujudin gitu lewat ini. Terus penerimaan penghargaan koperasi itu harusnya ya kita ajaklah untuk anak-anak muda yang berprestasi kayak Mbak Kiki, Mas Ena, diberikan kesempatan untuk sebagai role model, bahasanya ini loh anak muda pun ada yang berprestasi koperasi gitu. Karena kita untuk anak muda yang lain perlu role model gitu. Mungkin aku sendiri mencontoh role modelnya siapa, yang Mas Ena atau yang Mbak Kiki, mungkin ada, setiap orang punya mungkin role modelnya masing-masing, dan itu penting gitu untuk ada role model. Inovasi koperasi aja kalau nggak ada role modelnya, aku bingung, aku harus belajar kemana, aku harus tahu dari siapa gitu kan. Terus pengunjung koperasi itu, pengunjung apa namanya hari koperasi ya, mungkin nanti lebih pakai lebih teknologi, mungkin bisa pakai cashless, semua pembayaran semua dikelola oleh koperasi, bukan orang-orang tertentu gitu. Mungkin itu sedikit harapan yang bisa aku sampaikan, Mas, untuk nanti kita bisa sama-sama bersama diskusiin lah kira-kira sebenarnya apa sih realnya hari koperasi sebelum dan apa yang menurut kita harus jadi diubah. Dan ya mungkin di sini juga pasannya kita untuk sama-sama nanti menjadi tanggung jawab kita untuk merubah hari ulang tahun koperasi yang ke-100 ke depan, mungkin tanggung jawab kita bersama untuk sama-sama membuat itu lebih baik sih. Mungkin itu, Mas Ena. Terima kasih. Selamat hari koperasi untuk semuanya. Terima kasih banyak, Mas Iwan. Terima kasih banyak. Ya, tadi ada yang mengapresiasi komentar tentang peringatan hari koperasi yang sebenarnya ya begitu-begitu saja. Benar kata Mas Iwan ya, kayak harusnya kan ini miliknya koperasi dan mungkin miliknya, kalau memang nanti sudah menjadi sesuatu yang berdampak kepada masyarakat Indonesia secara umum, ya perayaan kita bareng-bareng gitu, bukan sekedar formalitas potong ini potong itu, heboh-hebohnya. Terus tadi aku mau highlight beberapa hal, kayak ya cara-cara untuk menggaet regenerasi tadi ya, yang perlu dikejar adalah regenerasi terutama. Yeah. Ya, kita membuka ruang buat yang muda-muda gitu, dengan terminologi yang startup co-op, platform co-op, koperasi pekerja misalnya, dan inovasi koperasi perlu digalakkan gitu. Karena pengetahuan dan kapabilitas kecenderungannya rendah ya, jadi perlu di push lah, perlu dipoles lagi gitu, supaya benar-benar bisa menarik dan berperforma baik untuk masa depan koperasi bareng-bareng. Masih banyak Mas Iwan dan Mbak Kiki, aku reminder sekali lagi buat teman-teman yang mau nanya, aku share ya ke chat, mohon diisi di sana atau vote di sana untuk pertanyaan yang menurut teman-teman menarik. Sebelum masuk ke pertanyaan, ini masih ada beberapa pertanyaan yang belum sepenuhnya terjawab. Aku mau share beberapa. Kan kemarin waktu kita bikin pendaftaran itu, selain pertanyaan, khusus untuk acara sore hari ini, kita ada, selain apa yang ditanyakan ke narasumber, kita juga menanyakan seperti apa sih 100 tahun koperasi yang teman-teman harapkan. Nah ini aku akan share beberapa di antaranya. Saya buat sebagai referensi kita bersama. Di luar itu nanti mungkin kalau kita masih cukup waktunya di akhir ya, teman-teman yang hadir di sini juga bisa bercerita bayangan kawan-kawan terhadap hari koperasi yang ke-100 nanti akan seperti apa. Jadi pertanyaannya adalah ya seperti apa perayaan 100 tahun koperasi yang teman-teman bayangkan? Ini beberapa jawaban. Pertama, di sini koperasi dapat menjadi penopang ekonomi bangsa Indonesia dengan memperhatikan kesejahteraan pihak-pihak yang terlibat di dalam koperasi. Satu. Kedua, harapan saya koperasi mampu memberikan pelatihan sebanyak mungkin kepada anggotanya agar pemahaman masyarakat terkait koperasi lebih baik. Ya, pemahaman ya, nggak banyak yang paham, yang tahu bahwa apa yang bagusnya. Berikutnya, semoga koperasi menjadi sokok guru perekonomian Indonesia. Ini buat saya kata-kata yang klise yang menyedihkan realitanya. Tapi sebagai sebuah mimpi atau apa ya, sesuatu yang wajib dikejar, cukup baik, apa ya, representatif lah ya. Memang agak romantis, tapi ketika melihat realita yang ada di lapangan, kalau saya menjadi sedih. Dan rezim kapitalisme hilang dari bumi tanah air Indonesia. Semangat, kenyang. Berikutnya, lebih baik lagi dari sebelumnya. Ya, harus.
Kalau harapan saya, semoga koperasi makin sukses. Ini juga harus. Berikutnya, saya berharap Koperasi Indonesia sebagai salah satu pilar perekonomian bangsa tetap hadir dan setia pada jati dirinya, tetapi mampu berdiri sama tinggi dan sederajat dengan para pelaku perekonomian bangsa yang lain. Ya, kembali kepada tadi ya, Soko Guru. Lalu, menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Mampu menjadi Soko Guru perekonomian Indonesia. Ya kan, ini kata-kata yang hampir kita semua tahu. Hampir kita semua yang belajar koperasi paham lah terminologi. Udah jadi tagline-nya. Ya, tagline yang baik untuk menjadi suatu semangat, tapi ya tadi melihat realita yang ada menjadi soko murid mungkin, atau soko kecil, ya, jadi guru. Harapanku, koperasi bukan hanya menjadi pilihan, tapi menjadi kebutuhan bagi masyarakat untuk tumbuh dan berkembang sama-sama di NKRI tercinta ini. Koperasi bukan hanya sekedar retorika belaka, nah itu barusan kita bahas ya, namun bentuk aksi nyata untuk mencapai kesejahteraan anggotanya. Mari berjuang bersama-sama, mari. Menjadi lebih baik dan tidak mati. Ya kalau dibiarin, bisa saja hanya menjadi sejarah ya. Pernah loh kita ada sistem namanya koperasi. Bilang. Lebih baik, lebih maju, dan tidak tertinggal. Koperasi menjadi sektor dominan dan berperan strategis dalam pemerataan keadilan ekonomi, mewujudkan ekonomi Pancasila. Ya, menjadi sektor dominan ini masih panjang ya. Karena Indonesia sendiri itu 5,1% doang. PDB koperasi di Indonesia itu 5,1%. Masih jauh lah, 5% itu 1/20. Demi keadilan ekonomi, keadilan sosial. Semoga lebih baik dari sekarang, amin. Lebih bermanfaat bagi banyak orang, harus. Lebih mudah transparansi praktis dengan dunia digital. Ya tadi yang seperti Mas Ivon sampaikan ya, digitalisasi itu memang tidak terhindarkan, tapi ya harus sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi, tidak bisa ngawur. Berharap kebijakan pemerintah nggak main-main. Ya, kalau yang mengikuti pergejolakan perkoperasian terkait Dekopin ABC, ya terkait itu mungkin kita bisa mendukung atau mendorong regulasi yang lebih baik, tapi di luar itu mungkin kita perlu berjalan independen terhadap itu ya. Maksudnya di luar itu pun kita harus tetap berusaha melakukan yang kita bisa lakukan dari sesama kita aja. Ia menemukan jiwanya kembali dan bisa relevan dengan tantangan ekososial teraktual. Ya, karena koperasi sebenarnya bisa jadi solusi. Begitu harapan-harapan dari beberapa teman-teman yang sudah disampaikan. Ya, semoga bisa menjadi inspirasi lah ya untuk kita bareng-bareng. Nah, sekarang saya akan masuk ke beberapa pertanyaan dari para pendaftar. Tadi, yang di pertanyaan pertama sebenarnya mungkin tadi sudah dijabarkan oleh Mas Iwan ya, tapi kita mungkin saya pengen menekankan lagi dan siapa tahu ada tambahan atau penekanan highlight ya. Strategi apa yang bisa dilakukan untuk mendekatkan orang muda dengan koperasi? Ini lebih taktisnya lagi ya. Dari Mas Iwan dulu mungkin. Oke Mas. Pertanyaan dari siapa Mas? Nah, ini udah tak gabung-gabung soalnya. Yang mirip-mirip ya. Ya, realitasnya gini. Koperasi itu nggak bakalan bisa diterima oleh kaula muda kalau koperasi itu masih seperti ini, gitu. Kecuali mungkin kaula mudanya yang bapaknya udah jadi anggota koperasi atau bapaknya pengurus koperasi atau ya anaknya itu bapaknya udah atau ibunya udah aktivis koperasi gitu. Mungkin hanya segelintir aja gitu dan aku yakin nggak cukup gitu SDM kalau cuma ngandelin itu gitu. Bahkan anggota koperasi pun teman-teman bisa lihat lah yang udah senior-senior nggak bakalan merekomendasikan anaknya untuk berkoperasi gitu, itu kan alangkah sebuah masalah gitu. Jadi kadang orang tua berkoperasi gitu, dia nggak merekomendasikan anaknya untuk berkoperasi gitu kan, itu kan suatu hal yang emang jadi permasalahan yang banget gitu. Jadi nggak bakal ada regenerasi di koperasi gitu, kecuali kalau kita bisa membuat sebuah inovasi yang emang dibutuhkan gitu. Notabene tetap kembali lagi sih ke diri koperasi gitu. Jadi kalau koperasi pingin dekat dengan anak muda, dekat dengan kaum milenial gitu, ya dilihat kebutuhannya gitu, kebutuhan anak muda sekarang apa sih gitu.
ambil itu gitu. Kalau misalnya kalau yang kita lakuin ke tren anak muda itu startup, ya kita guide juga dengan ide-ide startup co-op gitu, atau platform co-op, kita kenalin dengan apa yang emang sering anak muda sentuh. Dan kooperasi caranya ya itu, kalau mungkin kemarin yang aku lakuin bersama teman-teman CU di Lampung, bahasanya kita kooperasi, kita tekan terus untuk kasih sih kesempatan minimal magang untuk anak-anak muda, kasih sih kesempatan anak-anak muda untuk belajar, ikut RAT-nya gitu. Tapi kooperasi yang benar, karena kalau anak muda itu kan selektif. Anak muda itu kalau udah ngelihat yang nggak pas, wow, udah kebawa-bawa kemana-mana gitu. Karena anak milenial tuh kebanyakan itu pandangannya hanya 1-2 gitu, nggak melihat pandangan yang banyak gitu. Jadi makanya kalau bisa, kalau itu sebagai percontohan, ambil satu kooperasi, ditekan untuk berbagi lah, disadarin juga bahwasanya itu bakal bermanfaat bagi mereka di masa depan. Aku di Lampung yakinin CU itu susah banget, terutama manajemennya, karena manajemennya masih berorientasinya karena orientasinya koperasi itu kan ngeluh, koperasi yang pandangannya masih itu ya, masih koperasi-koperasi lama ya. Jadi aku ngeluarin biaya, aku langsung ngedapetin sesuatu gitu. Itu koperasi yang pendidikannya kurang mantap, itu mesti kebanyakan kayak gitu. Jadi makanya ngeyakininya, Bapak ngelatih anak muda, Bapak memberikan arahan ke anak muda, emang nggak dampaknya sekarang. Kalau koperasi minjem, notabene anak muda mau minjem buat apa sih? Jaminan juga nggak ada gitu kan. Mau jaminin apa gitu, jaminin BPK, BIM motor orang tua gitu kan, nggak mungkin. Jadi notabene ya ketika dia udah dikenal koperasi dari sekarang, ya mungkin 5 tahun, 10 tahun lagi mereka akan gabung jadi anggota. Dan itu sebagai potensi market dia gitu. Jadi emang pendekatannya harus ekstra hati-hati dan beda sih untuk ngajak teman-teman kooperasi, bagi yang muda ya, bagi yang muda ingin mengajak senior-senior kooperasi yang notabene udah praktek lama gitu. Jadi emang butuh proses yang lama. Aku juga kemarin aku harus gabung dulu di kooperasi, nunjukin bahasanya aku bisa aktif, bisa berkontribusi, itu 1,5 tahun lah baru bisa ikut kegiatan, yakinin anak-anak kopma itu bisa dimasukin magang di sana 1 bulan, walaupun magangnya ya cuman diajak keliling, tapi seenggaknya teman-teman, mungkin teman-teman adik-adik di kopma ngerasa bahwasanya oh ini loh koperasi masyarakat gitu. Karena kebanyakan kan ketika di mahasiswa itu kan kopma-kopma itu ketika masuk ke masyarakat bingung. Kebanyakan mahasiswa itu ketika masuk ke masyarakat bingung. Mungkin Mbak Kiki juga dulu awalnya di balik layarnya kan mungkin ada kebingungan, kegalauan ketika mungkin dia udah jauh kemana, tiba-tiba pulang itu nggak semua orang bisa ngelawan itu loh, ngelawan apa, dari diri itu kan udah jauh-jauh itu pulang, ngembangin daerah sendiri, itu kan nggak semua orang bisa seperti itu. Dan itu perlu di brainstorming lagi sih kepada teman-teman semua. Dan kepada yang senior-senior ya harusnya memberikan kesempatan. Tapi kalau mereka belum terbuka ya emang mau nggak mau tugas kita yang muda untuk membuka mereka gitu, supaya mau juga berkolaborasi bareng kita. Itu sih. Baik, makasih Mas Iwan. Monggo Mbak Kiki kalau mau menambahkan. Sepakat banget sih sama Mas Iwan. Selain itu juga masalah yang ini juga luka lama dari orang tua, mereka melihatkan cooperative abuse itu terjadi gitu, apalagi di anak-anak yang orang tuanya dulu tuh nasabah koperasi. Kan kadang-kadang kita sering lihat ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan koperasi, mudahnya koperasi ini jadi rentenir berkedok koperasi gitu, dan mereka melihat keluarganya ribut, berkelahi, hancur karena hutang-hutang di koperasi yang tidak ini. Jadinya mereka ngapain sih koperasi, hutang lagi, simpan pinjam kayak gitu. Nah itu sih yang sering saya temukan
apalagi di NTT itu kan ada dulu sempat muncul wacana NTT itu provinsi koperasi. Tapi sampai sekarang itu belum jelas kabarnya seperti apa. Dan branding koperasi ya masih tua, masih masih oh ya itu untuk orang tua, orang muda tuh tidak bergerak di koperasi. Dan ngapain sih koperasi itu, orang muda tuh bisa masuk ke koperasi, nanti ujung-ujungnya simpan pinjam lagi, uang lagi, gadai BPKB lagi kayak Mas Iwan bilang tadi. Nah, memang buat saya rebranding itu jadi kunci sih. Rebranding dan edukasi, edukasi untuk anak muda gitu. Karena memang di NTT sendiri pembicaraan tentang koperasi apalagi anak muda itu sangat-sangat rendah. Kopmanya saja itu ala kadarnya lah gitu. Padahal itu bisa jadi peluang yang bagus untuk kita kembangkan. Oh ya, koperasi itu sebenarnya bisa seperti ini, koperasi itu bisa seperti itu gitu. Namun memang belum dimanfaatkan. Jadi ya memang harapannya ke depan bisa lebih dimanfaatkan lagi peluang-peluang yang ada melalui akses-akses ke Kopma, terus mungkin juga pendidikan-pendidikan formal, kita juga mesti perkenalkan koperasi dan lebih kasih wawasan yang lebih luas gitu, bahwa koperasi itu ya bukan hanya yang disebutkan di dalam undang-undang saja, tetapi sekarang koperasi sudah berinovasi, koperasi sudah bisa lebih luas lagi, dan itu bisnis yang, model bisnis yang sangat keren, sustain, dan anak muda banget gitu. Jadi gimana sih caranya? Ayo kita sama-sama gerak. Itu aja sih. Makasih. Makasih Mbak Kiki. Berikutnya adalah, kalau menurut Mbak Kiki dan Mas Iwan, seperti apa sih tatanan ekonomi yang demokratis? Sebenarnya seperti apakah ekonomi yang demokratis itu? Boleh dari Mas Iwan dulu deh. Mungkin kalau tatanan demokrasi apa ekonomi yang demokratis ya. Jadi mungkin kebanyakan teman-teman yang aktivis koperasi yang sampai anti kapitalis gitu kan banyak sih gitu. Kalau menurutku kapitalis itu juga sebuah kalau nggak ada kapitalis, koperasi juga nggak dipecut untuk maju gitu. Jadi demokratis itu lebih ke sebenarnya paling nggak ketimpangan antar masyarakat itu nggak terlalu jauh gitu. Karena mungkin di beberapa negara, mungkin di kita juga kan masih ngerasa ada yang miskin-miskin banget, ada yang kaya-kaya banget. Jadi kalau ada demokrasi ekonomi, walaupun mungkin sekarang banyak platform yang saling bantu segala macam gitu, kenyataannya itu nggak mengentaskan ekonomi mereka, sama aja kayak asal mula koperasi yang masyarakat berada membantu memberikan bantuan kepada masyarakat yang nggak mampu gitu. Jadi demokrasi itu nggak bisa dicapai dengan konsep pemberian gitu, tapi demokrasi bisa dicapai oleh pemerataan ekonomi yang mana diberikan kesempatan untuk semua orang sejahtera. Karena ya walaupun mereka itu sebagai memandang koperasi itu sebagai sebuah ancaman, karena notabene kalau semua masyarakat sejahtera itu kan nggak ada yang beli produk mereka lagi gitu kan. Tapi notabene kita perlu sosok-sosok seperti itu juga untuk memacu sebuah perubahan. Jadi kita nggak mungkin kenal internet tanpa ada seorang yang pribadi yang nggak kooperatif, yang emang dia pengen merubah hidup sendiri gitu. Kita emang perlu adanya kolaborasi antar berbagai pihak, intinya itu sih. Jadi kita bisa sama-sama mewujudkan sebuah pemerataan ekonomi, mengurangi ketimpangan, jarak itu tidak terlalu tinggi antara yang bawah dan yang atas, itu menurutku yang namanya demokrasi itu seperti itu. Terima kasih Mas Iwan. Mana Mbak Kiki? Sama sih. Ya emang juga mikirnya sama demokratis ya, artinya kan kalau kita bilang demokratis ya
dari kita, oleh kita, untuk kita, kayak gitu. Artinya partisipasi ekonomi itu harus terlibat, semua semua orang tuh harus terlibat di situ. Namun memang pada kenyataannya belum maksimal sih, di kalau kita lihat ya, terbukti sama orang yang masih ada kaya banget, ada yang miskin banget. Padahal kalau semua orang merasa cukup, semua orang mau berbagi dan bisa bersyukur dengan yang ada, saya pikir demokrasi ekonomi itu bisa tercapai. Itu untuk pacu pacu perubahan itu ya, kita bisa mulai dari pendidikan, pendidikan dalam berkooperasi itu. Dan saya pikir kooperasi ini juga bisa jadi jalan untuk kita bisa merasa cukup dengan apa yang ada dan bisa ngasih partisipasi ke orang-orang yang memang bisa apa namanya, orang-orang yang perlu untuk kita libatkan di dalam perubahan ekonomi ini, gitu aja. Nice, makasih Mbak Kiki. Jadi ini saya simpan dulu ya untuk pertanyaan yang lanjut-lanjut yang dari pendaftar. Kita akan masuk ke pertanyaan yang di Slido dulu. Yang di Slido saya buka ya. Kalau teman-teman masih mau nambahkan bisa. Slido. Yang atas dulu ya. Koperasi konsumen itu apa ya? Nah, Mbak Kiki, silakan. Ya. Makasih Kak Omaiwa ya namanya. Omaiwa. Ya, Maywa. Koperasi konsumen. Ya sih, kalau koperasi konsumen sih secara sederhana ya, itu koperasi yang menjual kebutuhan-kebutuhan anggotanya. Dan biasanya itu lebih murah dari harga pasaran untuk membernya sendiri. Saya pikir itu aja sih. Secara sederhana kita jelaskannya. Makasih. Oke. Okay. Maywa masih ada di ruangan ya? Mungkin mau menambahkan, Oma Ewa, atau cukup? Mangga kalau mau ditanggapi, Oma Ewa? Oma Ewa. Belum, oke. Okay. Sip. Ya, kesimpulannya itu ya, intinya adalah kooperasi yang memang menyediakan kebutuhan anggotanya. Kita lanjut. Aku nambahin bentar, Mas. Oh ya, nambahin boleh, Mas. Untuk kooperasi konsumen ya, jadi takutnya banyak, karena banyak teman salah kaprah terhadap apa ya, apa yang mereka dapatkan dari koperasi. Biasanya kan kalau beberapa orang kan mindsetnya kan SHU ya, gitu. Tapi banyak banget orang yang nggak tahu arti sebenarnya dari SHU. Jadi kayak kebanyakan kan koperasi konsumen seperti mungkin Mbak Kiki lakuin, feedback yang diberikan ke anggota itu harga murah gitu, tapi banyak banget anggota yang nggak ngelihat itu bacaan itu juga salah satu SHU yang dibagikan secara langsung. Salah banyak banget salah kaprah di situ. Jadi netnya kok apa namanya SHU item kecil sih gitu. Tapi mereka nggak lihat harga murah. Tapi ketika harganya dinaikin, SHU-nya besar, mereka juga protes nih kalau apa namanya harganya mahal. Jadi kadang itu sih makanya pendidikan untuk anggota itu penting. Makanya pendidikan koperasi ya. Sesuai dengan background-nya Mas Iwan. Oke. Okay. Ya, itu salah satu bentuk. Ya, maksudnya, berarti istilahnya kayak timbal baliknya itu tidak harus SHU besar gitu ya. Tapi otomatis benar. Ketika transaksi, tadi contohnya Mbak Kiki bilang, harga lebih murah untuk anggota, itu sudah menjadi benefit yang sudah didapatkan oleh anggota. Gitu ya. Oke, okay, kita lanjut. Satu lagi, setuju sama Mas Iwan terkait Harkopnas, banyak seremonial pameran expo. Saya setuju sama Bung Firdaus bahwa perlu ada lomba inovasi koperasi. Oke, moga Mas Iwan kalau mau nambahin. Ya mungkin Mas Hardi itu kan background-nya udah ikut hari koperasi itu yang tahun kemarin di Purwokerto. Ya kalau menurutku hari koperasi Purwokerto kemarin agak sedikit ya, walaupun masih banyak seremonialnya. Mengajak anak muda lah kan, karena ada event apa namanya yang di Batu Raden itu lupa juga aku, yang event mengajak teman-teman anak muda untuk ikut hardcop. Jadi ya harapannya hal-hal seperti itu lebih di itu sih, diberikan kesempatan untuk diterapkan di hardcop selanjutnya. Siap. Bang Hardi mungkin mau menanggapi atau menambahkan? Ada, masih ada di sini.
Kalau cukup? Oh, chat. Siap, lanjut. Baik, kalau begitu ini bisa saya lanjutkan. Nah, berarti kalau di sini sudah, saya masih ada pertanyaan untuk proses menuju closing ya. Tapi sebelum proses menuju closing ini, saya mau nge-share sesuatu dari panitia, yaitu adalah kita lagi, bahasa kerennya fundraising ya, padahal sebenarnya jualan. Jadi begini, intronya adalah Dapatma ini kan media koperasi, media koop. Kita sekarang masih voluntary lah pergerakannya. Jadi maksudnya kita ngadain acara seperti ini, ada tim desainer yang nge-create baju, nge-create poster, semuanya itu masih free, masih voluntary. Tapi kita pengennya ini menjadi sesuatu yang berkelanjutan. Gitu. Jadi bukan cuma bergantung pada donasi, bergantung pada donasi, maksudnya uang dan waktu dari para anggotanya, tapi benar-benar bisa sustain dan membayar dengan layak, meskipun mungkin nanti belum full time. Ini adalah effort kita untuk melangkah menuju sana, kita bikin merchandising, kita bikin kaos, namanya kaos Dapatma. Ini seri pertama, desainnya seperti ini, kira-kira warnanya cuma hitam ya, tampak depan, tampak belakang. Di sini pun kita pesannya ke koperasi gitu, jadi ada namanya koperasi Orde Baju, dia adalah bagian dari Kooperasi Muda Kerja, kita pesannya ke mereka. Ya, karena kita pengen saling support. Link pesan kaosnya aku taruh ya di grup, kalau pada mau beli. Ini bukan wajib, ini lebih ke memang usaha kita supaya berikut-berikutnya nanti lebih proper gitu loh. Proper kepada yang diundang langsung, kepada teman-teman. Bisa lebih rutin lagi membuat hal seperti ini. Kira-kira seperti itu. Nanti kita akan buka ini sebenarnya semingguan lah buat open pre-ordernya. Nanti akan kita taruh juga di akun IG-nya kita, tapi ya teman-teman kalau ada yang mau buka, detailnya ada di link yang aku kasih di grup ya, kalau mau buka, silakan. Mohon dukungannya, tapi ini memang bukan paksaan, maksudnya kalau yang mau silakan, semangat ya untuk sama-sama sebagai memori dan pegangan lah buat pengingat nanti demokrasi ekonomi. Itu dari kami, Dapatma. Berikutnya adalah pertanyaan sebelum terakhir, kedua sebelum terakhir. Ke Mbak Kiki dulu. Sama, ya sebenarnya buat dua-duanya, tapi mungkin nanti Mbak Kiki bisa menjawab dulu. Kan tadi kita udah bermimpi nih, lumayan jauh ya, 100 tahun operasi. Jadi kayak 27, sekitar 27 tahun lagi. Kira-kira kalau mimpinya kan tadi sudah tersampaikan ya beberapa. Kita pengennya begini, bisa seperti itu, bisa seperti ini. Tapi kalau dalam konteks langkah yang terdekat yang bisa kita lakukan, berarti mungkin diperkecil deh skopnya setahun ke depan. Atau 2-3 tahun ke depan. Apakah yang sebenarnya bisa kita lakukan? Monggo dari Mbak Kiki. Yang pertama, Dapatma bisa lebih sering-sering nih. Kayak gini. Iya, karena saya sih melihatnya selama pandemi ini kita lebih sering ini ya, lebih sering ada webinar, lebih sering ada kursus online dan bisa diakses sama orang banyak gitu. Nah, saya pikir ini juga bisa jadi jalan dong untuk kita rebranding dan kasih edukasi ke masyarakat. Edukasi itu menurut saya edukasi itu sangat penting. Dan bagaimana kita mencapai itu, sedangkan Indonesia ini luasnya luar biasa, ya pakainya media-media seperti ini. Dan juga teman-teman yang di akar rumput juga, apalagi anak muda ya, itu juga langkah-langkah terdekat, ayolah kita mulai belajar dan mulai pikirkan langkah-langkah bersama. Berhenti sudah kita mandiri, dalam tahap mandiri, tetapi kita mulai dengan tahap kolaborasi untuk gerak sama-sama, mengedukasi orang luas, dan rebranding koperasi. Menurut saya itu yang paling dekat. Terima kasih. Siap, makasih banyak Mbak Kiki. Rebranding dan ya mendekatkan ya. Monggo, Mas Iwan. Oke. Ya, pendidikan itu emang harus jadi poros pertama sih untuk koperasi gitu. Bukan cuma koperasi, di berbagai sektor itu emang porosnya pendidikan. Karena ketika koperasi hilang dari sebuah kurikulum nasional di pendidikan sekolah,
itu emang terasa banget dampaknya, bahasanya kita semua nggak mengenal koperasi lagi gitu. Nggak ada buku LKS, SD, SMP mungkin yang membahas, mempelajari tentang koperasi. Jadi itu PR banget bagi kita semua untuk mengedukasi banyak banget masyarakat atau anak-anak muda atau adik-adik kita yang emang sama sekali nggak dikasih edukasi koperasi sama sekali gitu. Dan mereka dijejelin oleh edukasi-edukasi lain gitu. Jadi emang diawali pendidikan, dan kalau aku sih setuju banget dengan pendapat Mas Suroto, Mas Ena. Jadi kita harus melahirin aktivis-aktivis koperasi yang emang masuk di politis praktis. Gitu loh. Jadi regulasi itu nggak bakal bisa dirubah kalau lebih susah dirubah. Mungkin Harkop juga kalau emang di dalamnya masih orang-orang itu aja, atau yang pola pandangnya itu aja, atau yang sebagai regenerasi juga kader mereka yang dikader seperti itu gitu, nggak bakalan berubah lah gitu. Jadi notabene emang pendidik orang yang udah mendapat pendidikan dengan bagus emang harus kita arahin juga untuk ke situ, untuk apa, untuk merubah tatanan ini gitu. Karena ya kita kebanyakan tertinggal tuh karena emang kebanyakan masalah regulasi, terutama masyarakat kita kalau udah kepentok regulasi itu kan banyak banget yang kayak nyerah duluan lah, nggak sesuai regulasinya, nggak mendukung segala macam gitu, mau bikin koperasi lah susah, ribet gitu kan. Itu hal-hal yang emang sangat mendasar gitu untuk kita rubah dalam mungkin beberapa tahun ke depan. Karena kalau itu dirubah itu mungkin akan jadi revolusi untuk 27 tahun ke depannya. Itu sih. Makasih banyak Mas Ikhwan. Baik, kita sampai di penghujung acara. Sebelum ditutup, berarti saya kasih ruang untuk Mbak Kiki dan Mas Iwan memberikan pesan-pesan penutup kepada teman-teman yang join acara kita sore hari ini. Dari Mbak Kiki dulu, pesan-pesannya. Terima kasih, Mas. Saya masih kembali ke yang tadi, presentasi saya tadi. Jangan takut untuk mimpi. Jangan takut untuk mulai. Karena cuman ada satu kemungkinan, kalau kita tidak mulai, ya gagal. Tapi kalau kita mulai, artinya ada kemungkinan lain, berhasil kita. Dan mimpi 27 tahun lagi, kita yang tentukan, orang-orang yang ada sekarang ini. Bukan orang-orang di masa lalu, bukan orang-orang di masa depan, tapi kita yang tentukan. Kita yang desain seperti apa sih 27 tahun lagi. Seperti apa sih 50 tahun lagi? Kita yang mulai. Dari mana? Edukasi. Belajar. Sama-sama. Berbagi. Kolaborasi. Mimpi. Rasionalkan. Aksi. Terima kasih. Terus. Lanjut. Mas Iwan. Oke. Kalau dari aku, diksinya sih, kita harus berkolaborasi. Intinya itu. Terima kasih buat juga Mas Ena udah mengajak saya untuk bergabung, ketemu Mbak Kiki ya. Jadi harapannya juga kita semua bisa berkolaborasi sih, karena kalau kita berjuang sendiri-sendiri ya sama aja kita nggak berkooperasi gitu. Kooperasi kan memang awalnya dari kerjasama, kata dasarnya aja artinya kerjasama gitu. Jadi harapannya mungkin ke depan bareng Mbak Kiki, bareng Mas Ena, bareng mungkin Mas Adi, Mas Bima, ada Mas Bimo, Mas Andi, sama-sama nanti bisa bareng-bareng, mungkin kita bisa membuat sebuah inovasi bareng-bareng. Karena mungkin dengan kita bersama, mungkin kita bisa jalan lebih cepat sih. Karena mungkin dari kita belum bersama, mungkin banyak banget kendala. Dengan kita bersama, saling bertukar informasi, belajar, kita bisa mewujudkan mimpi-mimpi kita bareng-bareng. Karena notabene aku yakin ketika bahasanya udah ini, dan semua ikut berpartisipasi, mesti pola pandangnya emang udah satu mimpi sih. Kata Mbak Kiki, kita punya mimpi sama-sama, bahasanya 100 tahun koperasi itu kita harus membuat beda gitu, membuat lebih bagus dan sesuai harapan kita. Dan itu mungkin butuh perjuangan kita bareng-bareng. Mungkin itu sih, Mas. Siap. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah join di acara penutup kita dari rangkaian 2 hari kebelakang.
Makasih banyak, terkhusus untuk Mbak Kiki, Mas Iwan sebagai narsum pemantik. Terima kasih sekali buat ya tabungan kita untuk bersemangat menuju proses-proses membangun ekonomi demokrasi yang lebih baik. Boleh dikasih link atau kontak-kontaknya dong di sini? Mungkin Mbak Kiki atau Mas dan Mas Iwan bisa naruh kontak di chat, siapa tahu teman-teman ada yang mau menghubungi. Kontaknya kalau WA nggak hapus kurang nyaman, mungkin email atau IG aja, misalnya IG atau IG-nya Harum Air Utang boleh ditaruh, IG-nya Diksi juga boleh ditaruh, email, FB misalnya. Oke, itu ya teman-teman sekalian, kalau mau dikontak bisa dicek Mas Iwan dan Mbak Kiki. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya, pantengin akunnya Gapatma ya, kalau misalnya kita ada acara-acara berikutnya. Semoga bisa lebih rutin lagi dengan tema-tema yang lebih pas lagi. Kalau teman-teman ada usulan, kontak aja lewat DM Instagram. Terima kasih. Selamat dari Koperasi ke-73. Selamat dari Koperasi. Yuk, sampai jumpa lagi di acara berikutnya. Makasih banyak. Ya, pada duluan aja. Ini aku closingnya masih agak nanti. Siapa tahu ada yang mau kopas kontak-kontaknya atau link-link yang dikasih. Duluan aja, nggak apa-apa, yang mau duluan. Makasih, Mas. Yuk. Selamat hari Koperasi. Dadah. Dadah. Aku masih di sini 2 menitan lah ya. Siapa tahu ada yang mau ngambil-ngambil kontak.